Halo guys, kembali lagi di channel Koko Ganta. Oke, di video kali ini saya akan berbagi cara setting kecerahan layar di motor Yamaha Saber atau Sabre. Jadi untuk kecerahan layarnya itu ternyata bisa diatur guys. Oke, bagaimana caranya? Langsung aja kita hidupkan kontak motornya. Oke, di speedometernya ini hanya ada satu tombol ya guys. Jadi untuk memindahkannya cukup kita tekan aja tombol ini satu kali aja. Ditekan satu kali untuk memindahkan. Kita cari yang tulisan seperti ini guys, BL02, yang ada tulisan BL nya Oke, untuk settingnya kita tekan tombol ini agak lama, kurang lebih 3 detik, maka dia akan berkedip. Jadi untuk mengaturnya kita tekan satu kali aja guys. Jadi semakin tinggi angkanya ini, semakin terang pula layar di speedometernya ini guys. Dan kalau sudah selesai kita setting, itu ditekan lama cukup 3 detik aja, maka settingnya udah selesai. Oke, kita akan coba sekali lagi. Kita posisikan pada posisi BL lagi ya, tekan satu kali aja. Oke, lalu ditekan sekitar 3 detik sampai tandanya berkedip, lalu ditekan satu kali aja. Oke, jadi kita ingin atur gelap boleh, ingin atur terang boleh. Oke, kita setting di BL03 aja ya. Oke, lalu tekan tombolnya sekitar 3 detik. Oke, cukup sekian cara setting kecerahan layarnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.